6 Ranmor di Treskrim Umpol dan Metro Jaya berhasil mengungkap kasus penggelapan mobil dengan modus sebagai supir pribadi atas korban warga negara asing dengan menangkap 1 orang pelaku dan 6 orang penadah. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono dalam konferensi persnya mengatakan terbongkarnya kasus ini berawal dari pelaku berinisial AH yang melamar pekerjaan sebagai supir pribadi warga negara asing asal Korea. Setelah 2 hari bekerja, mobil tersebut dibawa kabur dan dijual ke penadah tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah dan dengan harga di bawah pasaran. Dari pengungkapan tersebut, petugas berhasil menyita 53 unit kendaraan bermotor dari tangan penadah dan pada kesempatan yang sama, Kasubdit 6 Ranmor AKBP Sapta menyerahkan 3 unit mobil sitaan tersebut kepada pemiliknya. Orang Korea ini yang ada di Indonesia membutuhkan seorang driver. Ya, membutuhkan seorang driver dan kebetulan saksi pelapor ini mencari. Setelah itu akhirnya mendapatkan seorang laki-laki namanya AH. Namanya AH. Mana? Nah, nomor 2 ini. AH ini. AH. Oke, akhirnya dalam, karena direkomendasi oleh saksi, ya, direkomendasi saksi, akhirnya dari orang Korea ini mengokekan untuk menjadi driver pribadi, ya, driver pribadi. Kemudian selang 2 hari ya, 2 hari setelah bekerja atau diterima kerja menjadi driver, tersangka AH ini kemudian melarikan mobilnya atau kendaraannya keluar Jakarta. Kini, atas perbuatannya, para tersangka dikenakan pasal 372 KUHP atau pasal 480 KUHP dengan pidana penjara maksimal 4 tahun. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.